lockdown, no duduk di zone selesa. Jadi kita anggap beginilah kalau ada publik menganggap begitu, kita kena anggapkan itu sebagai satu wake up call. Kita terima secara positif. Kalau ada pihak merasakan pimpin UMNO berada dalam zone selesa, maka kita tak usah marah pada orang yang menuduh kita. Kita tengok dan kita baiki diri kita. Kerana itu satu keadaan yang berbahaya. Kalau kita nampak di luar sana memang orang aktif, bergerak, cari ahli, buat ceramah, buat aktiviti politik, kita masih duduk berlenggang macam kita berada tahun 75 lagi, maka kita lah nanti akan menerima akibat. Semua saya berharap benda itu tidak betul. Ya, tidak betul. Dan saya, tapi saya ambil secara positif, kalau itu tanggapan publik, maka saya dan kawan-kawan akan berusaha keluar dari zone selesa. We don't want to remain in zone selesa sebab kita tahu sebagai sebuah kerajaan dalam sebuah negara demokratik, apalagi dalam negara kita yang membenarkan penubuhan parti yang banyak dan dalam negara kita yang memang kita kembali kepada rakyat tiap-tiap 4 tahun, 5 tahun, at the end of the day will be judged by the people. So kalau kita tidak bekerja kuat, kita mungkin terhukum kerana salah tanggapan, wrong perception dan macam-macam lagi. And there is no one to be blamed except ourselves if we are not working hard enough. Macam apa tu lah, apa tu sahabat Rasulullah ada kata, walaupun kita berjuang atas dasar kebenaran, perjuangan atas dasar kebenaran dengan cara yang tak tersusun boleh kalah kepada perjuangan kebatilan dengan cara yang tersusun rapi. So kita kena ambil itu sebagai satu peringatan. We know that government is doing our level best. We know we are doing the right thing. We know that we are doing everything for the rakyat. Tapi kalau kita tidak susun baik-baik penjelasan pada rakyat, kita mungkin akan menerima panah. Sebab itu saya harap tidak ada pemimpin UMNO perlu terus berada dalam zon selesa, melainkan everybody to rank and file, pemimpin besar, pemimpin kecil, pemimpin peringkat tertinggi sampai ke cawangan. Kita harap ini satu wake up call untuk kita semua bekerja kuat. Dan itulah tujuannya dalam perimpun, dalam sekarang ini kita sedang mengadakan convention di negeri-negeri dan kita juga akan mengadakan musyarat perwakilan perimpunan agung. Kita akan memfokuskan ke arah menggerakkan jentera kita dan kita harus keluar daripada zon selesa. Okay.